Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada, ya, semoga saya dan sahabat-sahabat tetap diberi kesehatan, selamat dan rezeki yang berlimpah serta kemudahan dalam segala urusan. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang bahagia ini saya akan berbagi bagaimana cara melepas klep ya dari head shogun ya. Ini klepnya bocor lur, jadi harus diskur agar kembali rapat. Kita cek ya kembali. Klepnya rembes ya. Ini lepas tutup klepnya dulu, ini 1, 2, 3, 4, ada 4 klep ya, kita 4 baut ya ditutup klep, kita lepas dulu lur. Ini cara melepas noken dan klepnya ya. Oke ya, tutup klep sudah kebuka. Sekarang kita tarik ini ya, nokennya dari sini. Ini ada thread baut 8 ini. Masuk lur. Masuk lur. Yang kecil ini. Ini di baut apa itu tadi? Gear timing ya. Terus kita tarik dengan tang ya. Nah, karung rekam lur. Noken udah lepas ya lur. Gen kupak sih san jengkel. Noken udah lepas. Oh, ini dari sini kalau shogun ya. Ini ada tutup ini, dibuka. 1 2 3. Ini nanti ada asnya. Nah, ini untuk melepas templarnya kita masukkan baut 12 ya. Ada 2 as templar. Kalau Mas sudah masuk gini ditarik ya. Ditarik bisa. Oke. Itu ya, templarnya sudah saya lepas, tinggal melepas klepnya ya, klepnya ini. Ini saya lepas dulu ini. Ini dilepas untuk melepas ini ya, tension, lidah tensioner ya. Lidah tensioner sudah lepas, tinggal melepas klepnya. Ini ada tutup noken ya, saya buat alas ini. Ini tadi klep out ya. Ini saya gunakan kunci busi, kan saya pukul ya, nanti sini tak kasih kain ini ya agar kuku klepnya tidak melompat, tidak hilang. Oke, saya tinggal dipukul pakai palu ya. Ini udah lepas ya. Bar klepnya dan kuku klep sudah lepas, klep out sudah lepas. Ya, sudah lepas. Untuk melepas klep in juga sama ya lur. Oke, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap sholat. Semangat sholat kita baik, insya Allah kita akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.